Yang terhormat Ibu Bapak Guru yang sudah menyempatkan diri hadir untuk mengikuti kegiatan Kompol hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun ya. SMP Negeri 1 Weru aman dan tentram, kerukunannya terjalin utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini kalau dikatakan sebagai narasumber jauh dari istilahnya belum pantas, karena di Bapak Ibu guru di belakang ini sudah banyak yang master-masternya Kanva. Jadi nanti minta tolong Bu Ruhi, Pak Adit, kemudian Mbak Dila, Mbak Femi, dan Pak Adi, Pak Hanif, dan Bapak Ibu yang lainnya nanti bisa membantu. Jadi begini Bapak Ibu, izin ya Pak, Bapak Ibu semua, lanjut. Jadi gini, hari ini kita melanjutkan pertemuan Pak Wahyu kemarin. Jadi saya hanya tinggal melanjutkan. Nah, hari ini kita targetnya dapat membuat produk PPT hasil dari kita mengerjakan atau menggunakan aplikasi Kanva. Makanya tadi malam saya sampaikan untuk membawa materi pembelajaran yang akan dibuat Kanva. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian sekaligus mempersiapkan pertemuan mungkin minggu depan begitu nggih, untuk menyampaikan materi langsung sekalian dipraktekkan menggunakan Kanva untuk sekalian nanti juga dikumpulkan dalam drive yang saya share di link yang saya sampaikan di info nanti. Ini Bapak Ibu, kira-kira sebelum saya mulai lagi ada pertanyaan Bapak Ibu? Jadi hari ini nanti kita sudah ada produknya, rakitan 1 slide, 2 slide, 3 slide, yang jelas nanti sebagai salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikat yang diingatkan ke Pak Kepala itu 32 jam yang nanti bisa digunakan sebagai pemenuhan RHK di PMM. Begitu ya Bapak Ibu, bisa lanjut nih. Bisa lanjut Bapak Ibu? Masih tetap semangat Bapak Ibu? Bisa saya ajak seperti anak-anak pramuka ya Pak Bu? Monggo, kita tepuk semangat ya. Jadi kalau tepuk semangat seperti ini Pak. Tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Enggak apa-apa, enggak masalah, sok gaene ngerjani anak-anak kok. Tepuk semangat. Kurang semangat, kalah karo muridnya. Kalau misalnya muridnya urung tenanan lu bisa ngeninya gitu nggih. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, saya sambil jujur nggih Bapak Ibu. Jadi, kemarin tinggal melanjutkan dari Pak Wahyu. Sudahkah Bapak Ibu guru membuka Kanva Bapak Ibu? Sudah. Mari kita sama-sama membuka Kanva. Kalau di tempat saya bahasa Inggris. Nah, iki tulisannya apa Bu? Create Design. Kalau di tempat kalian, di tempat Bapak Ibu guru mungkin buat baru atau apa nggih? Maaf nanti nek bahasa Inggris rada blepotan. Ini diklik Bapak Ibu. Kemudian karena kita akan ada keperluan untuk membuat edukasi presentasi atau presentasi pendidikan, di sini kita pilih yang education presentation. Sudah belum Bapak Ibu? Dari mana? Dari apa? Create apa bacanya Bu? Create design.